Halo warga Jember, pendaftaran calon petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sudah dibuka loh. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 sampai 19 Juni 2024. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Adapun persyaratannya, yakni warga negara Republik Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili di wilayah kerja PPDB atau Pantarli, mampu bekerja secara sehat jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, dan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi bagian dari partai politik paling singkat 5 tahun. Adapun ketentuan lain terkait pengangkatan sebagai berikut. Informasi lebih lanjut dapat kamu lihat di beberapa akun sosial media KPU Kabupaten Jember di bawah ini. Siapkan diri kamu, mari bergabung sukseskan Pilkada Serentak Kabupaten Jember 2024. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.